Welcome to Project Learning Bela Negara Videos D3 Perbankan dan Keuangan Our Vision. Terima kasih. Luar biasa anak-anak Bu Guru yang Bu Guru banggakan. Apa namanya? Yeah.
aku Siti Najmani Suaramani, nama panggilannya Nisa. Nama saya Nesmini Lafika Dina Wardina Lohi, dipanggil Bobi. Hai, nama saya Muhammad Kamal Aspar. Oh, nama saya Gibran dari kelas 5E. Oke, aku mau nanya, tadi kan kakak-kakak mahasiswa udah ngejelasin materi ya? Iya. Materi apa aja sih yang kalian dapetin? Pertama, kita jadi tahu tempat-tempat untuk membuang sampah, yang mana untuk non-organik, organik, dan lain sebagainya. Habis itu juga kita tahu cara mengolah sampah, dan kita juga tahu hasil-hasil dari sampah. Contoh dari organik bisa jadi pupuk, kalau yang baju, kalau non-organik bisa jadi bahan-bahan berguna lain. Jadi bermanfaat banget itu semuanya yang diberikan. Tentang betapa pentingnya tidak membuang sampah di sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Apa upaya kalian biar sekolah kalian terbebas dari sampah? Membuang sampah kepada sampah-sampah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya, merawat tanah. Kalau misalnya ada temen yang buang sampah sembarangan, ingetin dia buang sampahnya di tempat sampah. Habis itu juga buangnya di tempat yang benar. Kalau organik di organik, non organik di non organik, B3 dan sampah sembarangan, membersihkan sampah yang berserakan dan Oke. Terakhir, pesan apa yang mau kamu sampaikan buat kakak-kakak mahasiswa? Terima kasih sudah mengajari kami biar jadi tahu tentang sampah, seru ngolahannya, terus juga jenis-jenisnya, terus juga semangat. Oke, makasih. Penerangannya jelas, seru, dan juga banyak ajarannya. Kakak-kakak mahasiswa semangat terus dan juga ikut juga jaga kebersihannya, jangan cuma adek-adeknya doang, jaga kebersihannya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak.